Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu Ala umri dunya wa Wa sallallahu Ala nabiyina Wa sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kita panjatkan puja dan syukur Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita masih kembali diberi kekuatan kesehatan hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman-taman surga Allah yang tersedia di dunia ini kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ada. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti jamaah sekalian yang kami hormati lalat dan lebah sama atau beda lalat dengan lebah sama atau beda beda ada persamaannya ada perbedaannya. Persamaannya apa? Sama-sama serangga. Ada persamaan yang lain? Sama-sama punya sayap. Ada persamaan yang lain? Sama-sama depannya L. Lalat sama lebah tapi yang paling penting dari kita itu adalah dari pembahasan kita adalah perbedaannya. Lalat dan serang, lalat dan lebah itu kan sama-sama serangga, tapi memiliki perbedaan dan perbedaannya itu sangat terlihat sekali. Lebah itu punya pribadi yang baik dan hubungan sosialnya juga baik. Kalau lalat sebaliknya. Pribadinya tidak baik, hubungan sosialnya juga hubungan sosialnya juga tidak baik. Kenapa pribadi lebah bisa baik? Dan hubungan sosialnya juga baik, sedangkan lalat kebalikannya, pribadinya tidak baik, dan hubungan sosialnya juga tidak baik. Kenapa bisa berbeda? Padahal sama-sama serangga. Jawabannya karena lebah. Mendapatkan wahyu dari Allah, dan dia mau mengamalkan wahyu tersebut. Sedangkan tidak demikian, masya Allah, ustadz, emang lebah dapat wahyu, berarti lebah nabi. Ya, enggak mesti nabi itu. Kalau tidak percaya, silahkan buka Al-Quran, Surat An-Nahl. An-Nahl itu artinya apa? Lebah ada enggak surat lalat betul-betul lihat surat an-nahl ayat 68 sampai 69 ayat berapa 68 sampai 69 Allah subhanahu wa taala berfirman wa auha rabbuka ila nahl Ingatlah ketika Allah memberikan wahyu kepada lebah. Berarti saya enggak naran tuh. Betul, Allah memberi wahyu. Siapa yang dikasih wahyu? Lebah. Apa wahyu yang Allah berikan kepada lebah? Anittakhidhi minal jibali buyuta. Wahai lebah, kalau bikin rumah, bikinlah di gunung-gunung. Di mana? Gunung-gunung. Wa <tik> syajari, atau di pohon-pohon. Wamimma ya'rishun -pohon. <tik> Atau di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia jadi, oleh Allah lebah itu diberi arahan, diberi aturan, diberi wahyu. Kalau mau bikin rumah, pilih salah satu dari tiga. Yang pertama, apa gunung? Yang kedua, pohon. Yang ketiga, tempat yang dibikin manusia. Pertanyaannya, lebah nurut atau tidak? Coba cari rumah lebah yang tidak di tiga tempat itu. Coba datangkan sekarang. Makanya, tadi saya katakan, kenapa lebah itu memiliki pribadi yang baik dan sosialnya juga baik? Karena lebah dapat wahyu dari Allah dan mau mengamalkan wahyu tersebut. Itu ayat keberapa? 68. Mari kita lanjutkan ayat 69. Thumma kuli min kulli thamarat. Kemudian makanlah kamu dari seluruh buah-buahan yang ada. Dari tetumbuhan, dari bunga-bungaan, dari buah-buahan. Sama Allah subhanahu wa ta'ala diberi aturan makannya hanya boleh dari buah-buahan, dari bunga-bungaan, dari pepohonan. Pertanyaannya, manut lebah? Manutun? Ya. Manut lebah? Pernah lebah ketahuan makan mendoan? Pernah? Gak pernah. Padahal, mendoan enak enggak? Enak mendoan itu ya, gak mau lebah walaupun disediakan di depan dia, atau dikasih pizza. Mau gak? Gak mau. Kenapa? Karena dapat wahyu dari Allah, dikasih pengarahan sama Allah. Makanmu itu hanya dari ini saja, nurut sama wahyu Allah. Makanya pribadinya baik, sosialnya juga baik. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya fasluki subula rabbiki dzulula. Kemudian tempuhlah jalan Allah yang sudah Allah mudahkan untukmu, enggak neko-neko. Lebah itu sudah ditentukan jalannya sama Allah. Dari sarang, makan pulang, sarang makan pulang, sudah, itu saja tempat jalannya. Makanya lebah itu tidak akan ganggu kecuali kalau diganggu. Enggak ada lebah ujuk-ujuk langsung ganggu gitu, tidak ada. Nanti beda dengan lalat. <goda> beda dengan apa? Lalat. Manut sekali, lebah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nurut itu akhirnya lebah punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu. Karena lebah itu mengikuti arahan dari Allah, makanya dari makanan-makanan yang terseleksi Akhirnya yang keluar dari perut lebah pun juga sesuatu yang indah warna-warni. Mukhtalifun alwanuhu. Makanya kan yang namanya madu itu warnanya apa cuma satu? Enggak. Ada madu hitam. Coklat, ada madu kuning. Madu hijau ada tak? tahu saya. Allah Subhanahu Wa Taala berikan keistimewaan kepada lebah, karena lebah nurut terhadap wahyu yang Allah berikan kepadanya. Bukan cuma indah warna-warninya, tapi juga fihi syifaul linnas. Di dalam cairan tersebut, cairan apa? Madu. Ada obat buat manusia. Subhanallah. Yang menikmati siapa? Manusia. Dan sekarang ini diteliti ternyata yang bisa dinikmati dari lebah itu bukan cuma madunya. Termasuk sarangnya termasuk bio eh bi bipolannya. masya allah coba jenengan yang keluar itu bermanfaat atau tidak <laughs> ya. kita keluarnya warna-warni juga iya tapi kan bermanfaat apa enggak masalahnya bukan masalah warnanya <laughs> kemudian Allah tutup firmannya Inna fi la Di dalam perilaku lebah tersebut, di dalam karakter lebah tersebut ada tanda kebesaran Allah bagi manusia yang mau berfikir berarti kita ngaji judulnya antara lebah dan lalat itu boleh atau tidak? boleh atau tidak? <tuk> boleh karena ayat Allah itu ada yang sifatnya syari'ah ada yang sifatnya kau ayat-ayat syari'ah Allah perintahkan untuk kita tadaburi. kenapa? tadaburi ayat-ayat yang sifatnya Kauniah Allah perintahkan untuk kita tafakuri. Berarti wonten pinten istilah? Kalih. Yang pertama apa? Tadabur, yang kedua apa? Tafakur. Kalau ayat-ayat syariah itu Al-Quran, makanya Allah berfirman, "Afala yatadab baru al-Qur'an. Kenapa mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Itu ayat syariah Kalau ayat kauniyah, hmm. inna fi dzalika la li la li qaumi Kalau ayat-ayat kauniyah itu ditafakuri. Berarti sekarang kita mau tafakur atau tadabbur? Tafakur atau terdabur, dua-duanya. Wong, cerita tentang lebah itu ada dalam apa? Al-Quran berarti kita lagi terdabur, sekaligus juga apa? No? Tafakur. Mudah-mudahan iman kita bertambah. Apa tadi perbedaannya antara lalat sama lebah? Lebah itu nanti dulu lebah itu kok manut lebah itu pribadinya baik sosialnya baik lalat itu pribadinya tidak baik sosialnya tidak baik kenapa nah baru kenapa karena lebah dapat wahyu dan mau mengamalkannya sedangkan lalat tidak seperti itu baik. Itu pembahasan global. Sekarang kita masuk rinciannya. Pribadinya lebah baik atau tidak? Baik. Baiknya di mana? Dia hanya mau makan yang baik-baik. Karena makanya baik-baik maka keluarnya pun juga baik-baik. Jadi kalau manusia pengen pribadinya baik dan sosialnya baik, caranya gimana? Makanya yang baik, insya Allah keluarnya baik. Pujo, nanti dulu. Apa bisa saya keluarkan madu? Ya nggak bisa. Tapi bukan itu keluar maksudnya. Keluar maksudnya di sini adalah keluar kata-kata yang baik. Keluar perilaku yang baik. Keluar ide yang baik. Itu maksudnya. Kalau seandainya kita makan yang baik-baik sesuai dengan arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, halalan, thayyiban yang halal dan yang toyib. Halal dan toyib itu adalah yang dimakan halal, cara mendapatkannya juga halal. Itu maksudnya halalan. Contoh misalnya, ini nih, halal apa no? bukan? Aslinya halal, karena air putih itu ha? halal. Tapi bisa nggak jadi haram? Kapan? Ketika cara mendapatkannya nggak benar Contohnya apa? No? Nyolong. Contohnya nyolong. Sehingga air putih ini supaya halalan toyiba bagaimana? Supaya halalan toyiba air putihnya halal, cara mendapatkannya juga halal. Daging babi kalau jenengan dikasih halal apa mbak Daging babi jenengan dikirimi, enggak nyolong enggak dikirimi. Halal apa mbak Halal apa mbak haram karena memang aslinya sudah haram. Kalau jenengan nyuri daging babi pripun? Apa maning? <guluh> Apalagi wong anu sudah haram dapatnya juga dengan cara yang haram. Seorang muslim yang sumber asupan gizinya itu sesuatu yang baik mengikuti wahyu seperti lebah mengikuti wahyu dari siapa? Dari Allah Maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala yang keluar Sehingga ngomong pun ngomongnya akan so, sopan Berperilaku pun berperilakunya akan sopan ketika dia ketemu dengan orang lain ramah ketemu dengan orang lain senyum salam sapa apalagi satu lagi S yang keempat apa salaman <tik> senyum sapa salam salaman ketemu sama orang kenapa karena makanya baik Pribadinya baik, yeah. baik sekarang kita pindah sosialnya. Jadi, lebah itu bukan hanya pribadinya yang baik, sosialnya juga nopo baik. Lebah itu kalau hidup bermasyarakat luar biasa rukunnya. Kalau jenengan perhatikan baik-baik, lebah itu masing-masing ada apanya, ada tugasnya ada yang tugasnya nyari apa makanan ada yang tugasnya jaga sarang ada yang tugasnya jadi pemimpin teratur sekali bahkan saking teraturnya konon kalau misalnya ada dua pemimpin maka satunya akan dibunuh supaya tidak ada matahari, kembar. Tidak ada dualisme kepemimpinan. Semuanya nurut. Yang tugasnya menjadi penjaga yang akan tetap jadi penjaga. Yang tugasnya nyari makanan ya tetap cari makanan. Yang tugasnya untuk bikin sarang ya tetap bikin sarang. Makanya kan kalau kita perhatikan rumahnya lebah itu rapi atau tidak? Rapi, sarangnya itu rapi sekali. Bentuknya seragam. Apa bentuknya? Segi berapa ini? 8. Dihitung sendiri lah. Gak pernah ada lebah yang... Aku pengen bentuknya trapesium. Satu lagi, aku pengen bentuknya apa? segitiga. Ya, gak pernah. Mereka itu subhanallah sangat rapi dalam mengatur kehidupan mereka. Kenapa? Karena manut wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada di antara manusia hubungan sosialnya tidak baik. Itu pasti karena tidak nurut wahyu dari Allah. Itu mesti itu. Jadi kalau jenengan melihat ada orang kalau ketemu sama orang lain itu nggak pernah nopo, senyum. Ya. Kalau ketemu mesti mingkem, padahal gigi ini gue aurat nggak mau Gigi aurat atau bukan? Aurat atau bukan? Bukan. Ya tergantung toh, giginya siapa? Istrinya orang. <laughs> Maksudnya laki-laki dengan... Laki-laki perempuan dengan perempuan, aurat atau bukan? Bukan. Kenapa mesti tutupi? Hmm. Senyum gitu kan enak. Ini masih kalau misalnya ada orang kayak gini perilakunya, ini nggak ikut Wahyu ini. Nggak ikut apa? Walaupun namanya Pak Wahyu. <laughs> Nunsebu kalau ada yang ngepasti namanya Pak Wahyu. Yeah. <laughs> ini di luar di luar rencana. <laughs> yeah. Pokoknya kalau ada manusia sosialnya nggak baik, itu pasti nggak ikut wahyu. Ya. Pelit, ya. itu nggak ikut wahyu itu. Ya. Gak pernah senyum, angker sama orang, suka ganggu, itu pasti nggak ikut wahyu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al muslimu mansalimal muslimuna min lisanihi wa Muslim yang sejati itu yang nggak pernah ganggu orang lain dengan lisannya atau dengan tangannya, nggak pernah ganggu. Lisannya nggak pernah nyakiti orang lain. Entah itu lewat SMS, lewat WA atau omongan secara langsung, tetap dia jaga sekarang kan banyak orang tersinggung dengan wa kita banyak orang tersinggung dengan sms kita banyak orang tersinggung dengan status kita betul atau tidak betul. itu bukan muslim yang sejati muslim yang sejati itu tidak pernah menyakiti orang lain dengan lisannya maupun ta tangannya Jadi kalau dengan punya motor kemudian kenal potnya itu diganti dengan kenal pot apa itu namanya? Napa? Belom? Brong. Hmm. Yang kalau masuk kampung itu orang se RW itu bangun semua, bayi baru ditidurkan. Jangan nggak tahu bagaimana susahnya seorang ibu menidurkan bayi itu bisa sampai dua jam gendong supaya bayinya tidur begitu sudah tidur diletakkannya saja kayak mau meletakkan sesuatu yang bakalan meledak begitu ditaruh Alhamdulillah tahu-tahu bangun lagi ya Allah Muslim yang sejati itu tidak pernah mengganggu dengan apa? Lisan dan tangan. Kalau kakinya? Lupa ya. doa. Jadi lisan itu mewakili ucapan, tangan itu mewakili perbu, perbuatan. Pokoknya apa saja enggak ganggu muslim yang sejati seperti itu. Ya. Jadi lalat eh kok lalat? Apa? Lebah. Jadi lebah itu sosialnya bisa baik. Kemudian pribadinya juga bisa baik karena apa tadi? Dapat wahyu dan mengamalkan wahyu. Nah, sekarang kita pindah. Setelah kita bicara lebah, kita bicara apa? Lalat. Kalau lalat kebalikannya, pribadinya tidak baik. Kemudian sosialnya juga tidak baik. Coba perhatikan pribadinya lalat, kerjaannya nyuri. Betul atau tidak? Betul. Kalau nggak percaya, lihat Al-Quran surat Al-Hajj ayat 73. Siapa yang tahu surat Al-Hajj itu surat nomor berapa? Angkat tangan. Nggak boleh buka. Berapa? Nggak. Nggak. Berapa? Bukan. Berapa? Bukan. Jangan-jangan saya yang salah. Berapa? Ada yang jawab lain? Coba-coba. Jangan-jangan saya yang salah. Sini kurang aneh. Al-Hajj. yang salah berarti di sini keliru saya nulis. <laughs> saya tulis ini 23. Tadi yang jawab 22 siapa? Benar, pertama. Ya. Alhamdulillah. Dalam surat Al-Hajj yaitu surat nomor berapa tadi? 22 ayat 73 Allah berfirman wa iyaslubhumudzubabu syai'an la yastangkiduhu min Ketika lalat itu merampas Tuh Allah menggunakan kata apa? Merampas Pribadinya jelek Sukanya nyuri, bukan cuma nyuri, merampas Bukan nyopet lalat itu Kalau nyopet kan sembunyi-sembunyi Lalat kalau ngambil makanan jenengan sembunyi-sembunyi apa terang-terangan? Ngeram. Dia berkata Allah menggunakan kata yeslub. Dari kata salaba yaslubu. Yang artinya adalah merampas, merampok dengan paksa. Ketika lalat itu mengambil merampas makanan kita. Bisa nggak kita kembalikan? Bisa atau tidak? Gak bisa, repot. Minta ganti rugi juga nggak bisa. Yeah. Itulah karakternya lalat. Secara pribadi dia itu sukanya ganggu. Sukanya nyuri. Makanya kan tidak ada yang merasa nyaman ketika ditemploi lalat. Ada nggak? Nggak ada. Risih gitu. Walaupun nemploknya di mana? Apalagi di hidung. Ganggu sekali dia. Nemplok di diusir. Nemplok di diusir. Apalagi memang lalat itu datangnya biasanya membawa penyakit. Kenapa? Karena nemploknya di tempat-tempat yang kotor. Berarti manusia yang tidak selektif dalam memilih makanan itu mirip laler. Kan jarang-jarang ada laler itu mendekati sesuatu yang wangi itu jarang. Pasti milihnya kalau enggak tempat sampah apalagi? Ya, bangkai. Ya, terus apalagi? kotoran, pokoknya sesuatu yang enggak enak-enak itulah yang di temploi sama siapa? laler. Ya. Itu pribadinya. Karena pribadinya jelek, maka sosialnya juga jelek. Laler itu punya pemimpin tidak? Enggak punya. Kerjanya sendiri-sendiri. Kerjanya sendiri-sendiri, coba lihat laler bagaimana terbangnya ada yang ke sana ada yang ke sini, ada yang ke sini enggak ada pembagian, jelas nah, kita kalau muslim ini pengennya mirip laler, apa pengen mirip, mirip lebah pengennya mirip apa? lebah, jangan sampai kita kayak laler enggak terkoordinir dakwah itu perlu koordinasi Jangan sekarpe dewe. Ya. Oh saya pengennya kayak gini. Oh saya pengennya kayak gini. Jangan masing-masing itu berusaha untuk menonjolkan dirinya sendiri. Ya. Gak pengen bekerja sama dengan baik. Gak pengen dengerin nasihat dari yang lain. Itu bahaya. Ya. Khawatirnya ada niat-niat terselubung di balik sesuatu yang bernama dakwah. Dakwah ibadah atau bukan? Ibadah atau bukan? Ibadah. Ibadah supaya diterima harus apa? Harus apa? Satu ikhlas. Yang kedua mutabaah. Yang pertama niatnya ikhlas. Inti dakwah buat apa? Allah berpesan dalam Al-Quran apa? Udu ila sabili rabbika Berdakwahlah ke jalan Allah Berdakwahlah ke jalan Allah Qul hadhihi sabili adu ila Allah Katakanlah ini jalanku berdakwah kepada Allah bukan kepada diri sendiri Tahunya kita dakwah kepada diri sendiri atau kepada Allah, bagaimana ustadz lihat saja. Kalau misalnya kita menyaksikan saudara kita sama-sama Ahlus Sunnah, mereka berdakwah dan jamaahnya lebih banyak. Kalau seandainya kita bersyukur kepada Allah, Alhamdulillah, saudara saya banyak jamaahnya, maka mudah-mudahan itu tandanya baik ikhlas tapi kalau misalnya ketika kita melihat oh kok jamaah saya sedikit jamaah dia banyak wah kurang ajar ini maka kemudian dicari-cari kesalahannya dicari-cari kekurangannya dicari-cari aibnya itu jangan-jangan dakwahnya tidak ikhlas Bukan mengajak ke jalan Allah, tapi mengajak ke jalannya sendiri Tidak boleh. Nggak terlalu penting apa yang menonjol majelis Taklim kita, panitia anu nama anu tuh nggak terlalu penting. Yang paling penting orang kenal Allah itu yang paling penting. Siapapun yang mengenalnya, siapapun yang mengenalkannya. Mau teman kita yang mengenalkannya, mau kita, mau orang lain, tidak ada masalah. Yang penting mereka bisa mengenal Allah. Ya. Makanya saking ikhlasnya wadlu zaki Allah, Imam Syafi'i beliau pernah mengatakan apa? Waditu lau anna nasa Aku berkeinginan seandainya semua manusia bisa menikmati ilmuku tanpa mereka tahu ilmu itu dariku. Subhanallah. Imam Syafi'i bercita-cita, berangan-angan seandainya semua manusia bisa mengambil ilmu beliau tanpa harus tahu itu ilmu dari beliau. Enggak penting. Ya. Itu ikhlas namanya. Jangan seperti lalat. Yang kerjanya enggak teratur. Dakwah itu satu harus ikhlas, dua mutabaah. Mutabaahnya bagaimana? Ikuti arahan Nabi SAW. alaihi wasallam. Nabi SAW alaihi wasallam ketika akan mengirim dai di briefing dulu. Ketika akan mengirim muad di briefing sama Nabi SAW. Ketika di briefing sama Nabi S.A.W Nah itu yang kita ikuti Makanya Nabi S.A.W salah satu Nasihat pesan yang disampaikan oleh Dua orang da'i yang diutus oleh Beliau S.A.W Apa kata beliau? Tata wa'a Wa la takhtalifa. Wahai da'iku Kalau kamu nanti Berdakwah berdua Bekerja samalah jangan ribut sendiri. Itu nasihat dari Nabi SAW. Jadi sesama da'i, sesama panitia kajian, itu kerjasama. Bukan saling menonjolkan dirinya sendiri. Bukan. Itu nasihat dari Nabi SAW. Ya tapi kan ini punya kekurangan ini. Emang ente enggak punya kekurangan? Punya enggak? Kita punya kekurangan enggak? Banyak. Ustadz punya kekurangan enggak? Banyak. Ustadz juga manusia. Ustadz ini punya kelebihan ini, Ustadz ini punya kekurangan ini. Wajar, namanya juga manusia. Yang penting akidahnya bagus, manhajnya bagus, punya kekurangan ini, punya kekurangan itu, ya wajarlah manusia saling melengkapi. Itu yang harusnya kita lakukan. Ya tapi kan sudah ribut Ustadz. Loh, wong sudah tahu ribut kok malah tambah ribut iki piye Wah, sudah kan? Belum. Ini swasta berarti. Adanya siapa? Berapa? berapa? 702. Sekarang masih seperempat jam ya. Baik. Sampai mana tadi? Jangan ribut. Oh iya. Ya Ustaz ini kan sudah ribut Ustaz. Loh, tahu sudah ribut kok tambah ribut di ya? piye? Sudah banyak masalah, sudah tahu banyak masalah, kok malah nambah masalah tuh piye ya, itu? Pola pikirnya itu bagaimana? Seharusnya pola pikir kita itu kalau ada masalah bagaimana supaya masalah itu semakin kecil bukan semakin besar. Ya tapi kan saya diomong ini, diomong itu terus kenapa? Kalau ini diomong ini, diomong itu, terus balas ngomong ini, ngomong itu. Jangan. Sabar. Sehingga. Ya. Maksudnya apa? Sabar. Sing jembar, sing jembar atine ya. udah wetenge <laughs> sing jembar atine jadi orang itu hatinya yang lu luas sabar itu saudara kita ya. lihat bagaimana uh, Ali bin Abi Thalib Ali bin Abi Thalib Panjenengan tahu ketika zaman beliau dan sebelumnya itu ada sekte muncul yang berusaha untuk memberontak bahkan berusaha membunuh Ali bin Abi Thalib. Sekte apa itu namanya? Sekte apa? Khawarij. Sekte Khawarij. Sekte Khawarij itu sukanya kan mengkafirkan. Sukanya nopo? Mengkafirkan. Jadi nggak usah kaget kalau di zaman ini ada orang yang suka mengkafir-kafirkan. Jangankan kita, wong Ali bin Abi Tholib saja dikafirkan sama mereka. Apalagi Ana dan Antum. Ya. Ali bin Abi Thalib itu pernah ditanya. Pernah ditanya sama muridnya. Wahai Imam, wahai Ali. Menurut kamu, orang-orang Khawarij itu kafir enggak? Masya Allah ditanya sama muridnya, menurut kamu orang-orang Khawarij kafir enggak? Terus, apa komentarmu tentang orang-orang tersebut? Coba bayangkan, Ali bin Abi Talib disakiti, diperangi, bahkan dibunuh. Ditanya tentang orang yang berbuat jahat kepada beliau. Lihat bagaimana jawabannya. Seorang yang berilmu, orang yang bijaksana. Komentar beliau apa? Ikhwanuna bagau alaina. Ikhwanuna bagau alaina. Mereka itu masih saudara-saudara kita. Subhanallah. Saudara-saudara di sini maksudnya masih sesama mus muslim. Bagau alaina. Cuman mereka memang mendolimi kita. Gak terpancing beliau. Wuh, kafir kayak. Enggak. Jadi tidak membalas kezoliman dengan apa? Kedoliman yang serupa itu orang yang berilmu tuh kayak gitu. Makanya kalau kita mau dakwah itu ngaji dulu, nopo ngaji, berilmu dulu. Kalau kita perhatikan yang sudah belajar usulul salasa, kita apa? Usulul salasa. Maka kita akan lihat bagaimana penulisnya Syekh Muhammad At-Tamimi Rahimahullah mengurutkan empat hal. Yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga dakwah, yang keempat sabar. Dakwah nomor berapa? Tiga. Nomor satu ilmu dulu. Wong belum ilmu kok, pengen apa? dakwah wow. yo akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki yeah. maka belajar jangan sampai kita jadi panitia kaji malah nggak nah, ngaji tuh piye tuh <laughs> aneh bin ngajak orang ngaji malah dewe orang ngaji gitu loh ngaji Jangan kemudian kita terlalu sibuk ngurus ini ngurus itu malah kita nggak ngaji. Ya. ya wis besok aku nggak mau ngurus, ya salah. <laughs> Yang suruh ninggalin ngurus pengajian itu siapa? Ya. Saya itu cuma menganjurkan, ayo jangan lupa nopo ngaji. Jangan cuma kita ngurusi pengajian, kita ngaji. Makanya kalau jadi pengak panitia pengajian, setelah ngatur-ngatur-ngatur, duduk Jangan malah sibuk di mana. Di luar ngobrol. Ya. Nah yang lebih bahaya itu di luar sambil nyari yang bening-bening waduh. Iya, iya. Jangan kok senyumnya agak gimana gitu. <laughs> ya. Sudah. Itu lalat. Itu lalat pribadinya jelek, sosialnya juga jelek. Nah, sekarang kita mau milih seperti siapa? Mau milih seperti lalat atau mau milih seperti lebah? Kalau kita mukmin yang sejati, maka seharusnya kita seperti lebah. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dan hadis ini yang sahih oleh Imam Al-Hakim. Rasulullah SAW bersabda. Walladhi nafsu Muhammadin biadih. Demi Allah. Inna mathalal mu'mini laka mathalin nahla. Mu'min itu diumpamakan seperti lebat. Jadi Rasulullah SAW sendiri mengumpamakan mukmin itu seperti apa? Lebah. Akalatoyiban, wawatoyiban. Mukmin itu seperti lebah. Kenapa? Makannya baik, yang dikeluarkan juga baik. Berarti manusia, mukmin itu yang dikeluarkan apa? Yang dikeluarkan apa tadi? Ucapan yang baik, perilaku yang baik, sifat yang baik, ide yang baik. Kenapa? Karena makannya baik. Ada seorang uh, syair menga uh, penyair mengatakan, Kullu ina in bima fihi yanduhu. Setiap gelas, setiap apa? Gelas itu kalau dituangkan, yang dikeluarkan ya apa yang ada di dalamnya betul? Kalau di dalamnya air putih keluarnya apa? Air putih. Kalau di dalamnya susu keluarnya susu. Kalau di dalamnya madu keluarnya madu. Kalau di dalamnya racun keluarnya racun. Jadi kalau kita pengen tahu hati kita itu bersih atau tidak, coba lihat apa yang keluar dari mulut kita. Kalau yang keluar dari mulut kita, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, la hawla wa la illa billah, astagfirullahaladzim. Kalau itu yang keluar dari mulut kita, mudah-mudahan itu tanda bahwa isi hati kita juga baik. Tapi kalau yang keluar dari mulut kita setiap riba, Apa? riba? Dan yang digibahi Ustaz Temaneh. Wah Ustaz Anu kayak gini, Ustaz Anu kayak gini, Ustaz Anu. Ente itu siapa? Ngomongin apa? Ustaz. Ya tapi kan tujuannya nasihat datang ke Ustaznya. Rawani Ustaz, <tik> ya wis ya. Kalau yang keluar dari mulut kita ghibah, adu domba, ngomongin aib orang lain, itu artinya hati kita itu belum bersih. Karena apa yang keluar dari mulut itu tanda isi dari hati kita. Oke, kita lanjutkan. Wa <tik> Lebah itu kata Nabi SAW Kalau hinggap di sebuah tempat Hinggap di atas sesuatu Maka tidak akan pernah merusak sesuatu tersebut Coba bayangkan Ada enggak dahan-dahan yang patah gara-gara siapa? Lebah Wonton nomornya? Jadi dia itu bisa mengambil sari dari buah atau dari bunga tanpa harus apa? Merusak. Biasanya yang merusak siapa? Ya saya dengan jenengan. Jangankan dahan, pohon saja di tebangi habis. Rusak manusia. Maka mukmin itu dimanapun dia hinggap. Hinggap itu apa? Dimanapun dia tinggal, tidak merusak. Di masjid, keluar-keluar, enggak -keluar, ninggalin, sampah. Sudah dikasih makanan, dikasih minuman, pergi-pergi, ninggalin, sampah. Malah diselempit ke di bawah karpet. Mau minum, Lutus, mau dimana, ustadz? Disak. Masukin ke mana? Saku. Masa bawa sampah? Terus kenapa? Wong sampah itu sampah makanan yang jenengan makan kok. Ya. Dapat pahala enggak? Dapat pahala enggak? Dapat. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diperlihatkan isi surga dan isi neraka. Beliau bercerita. Salah satu perbuatan jelek umatku adalah an-nukha'atu fil masjid la tudfan. Ketika dia melihat ada umbel di masjid kemudian tidak dia timbun. Kok ditimbun itu? Kenapa? Karena saat itu lantai masjidnya apa? Pasir. Jadi kalau saat itu lantai masjidnya pasir, kalau ada umbel orang sisih sembarangan, itu cukup diapakan? Ditimbun. Pernah dengar enggak kisah orang Arab Badui yang apa? Kencing di masjid apa yang disuruh oleh Nabi SAW dilakukan para sahabatnya seember kok dibiarkan iya <laughs> dibiarkan dulu maksudnya untuk membersihkannya bagaimana suruh ngambil zanuban min main seember apa air kemudian disiram kenapa sudah selesai rembes tapi kalau keramik seperti ini jenengan siram bubar <laughs> artinya apa Artinya kalau kita membiarkan ada sampah di masjid Itu termasuk perbuatan jelek Apalagi ninggalin apa? Sampah Wong lihat sampah dibiarin di masjid saja perbuatan jelek kok Apalagi meninggalkan sampah di masjid Mukmin itu dimanapun dia berada Itu nggak pernah meninggalkan ekses negatif di tempat itu masuk kamar mandi keluarnya baunya apa wangi uh oh, wangi piye ya minimal enggak bau pesing lah ini masya Allah oh, begitu keluar dari kamar mandi baunya jengkol sudah bau jengkol bau rokok pula ya Allah jadi sambil BAB sambil apa rokok ya Allah orang yang masuk sesudahnya itu pingsan ya, baunya nggak karu-karuan sudah bau jengkol bau rokok itu mukmin yang sejati itu nggak seperti itu dimanapun dia mampir dimanapun dia tinggal tidak pernah meninggalkan sesuatu efek asar yang negatif ya seperti apa tadi seperti lupa jadi intinya pengajian hari ini apa? intinya lebah dan lalat itu punya persamaan punya perbedaan persamaannya sama-sama serangga sudah yang lainnya kok saya diteruskan ya, perbedaannya lebah itu pribadinya baik sosialnya baik Sedangkan lalat itu pribadinya tidak baik, sosialnya juga tidak baik. Kenapa bisa demikian? Karena lebah mendapatkan wahyu dan mau mengamalkannya, sedangkan lalat tidak seperti itu. Orang yang beriman disuruh oleh Nabi Nyontoh, lebah karena makannya baik, keluarnya baik kemanapun mampir tidak pernah merusak itu inti dari pengajian kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya wallahu a'lam